putik pauh dari Permatang dibawa dengan putik kelubi. Dari jauh rombongan lelaki datang meraih majlis indah berseri. Boleh kita mulakan majlis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Sirih junjung berhias indah, sekacip pinang pembuka kata. Datang berkunjung ke majlis meriah, sejarah terukir nilai permata. Yang berbahagia, Encik Ahmad Faisal Haji Nordin selaku tuan rumah, isteri dan seluruh ahli keluarga. Yang berbahagia, Sidang Muslihin Muhammad Yang Dipertua Persatuan Pengamal Adat Melayu Sidang Melaka bersama dengan ketua-ketua adat. Yang berbahagia, Sidang Sazali Jantan Setiausaha Persatuan Pengamal Adat. Yang berbahagia, Encik Kamarazaman Ahmad Suhaimi, isteri serta seluruh ahli rombongan. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pengendalian Adat Meminang di rumah Encik Ahmad Faisal Haji Nordin yang akan dikendalikan oleh Sidang Muslihin mewakili pihak perempuan dan Sidang Sazali mewakili pihak lelaki dengan diiringi oleh datuk-datuk sidang, Dun Merlimau dan pengamal-pengamal adat Melayu Sidang Melaka. Mereka akan mengendalikan majlis adat meminang ini secara langsung dengan menggunakan bahasa puisi, iaitu secara berbalas pantun. Kepekan Kuala membeli bingka untuk santapan di majlis indah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan seloka dan madah. Dengan itu saya serahkan majlis ini kepada kedua-dua ketua adat untuk memulakan acara ini. Dengan segala hormat, dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Majalah Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari jauh Datuk Seti Rombongan datang, kami di sini dah lama menanti. Pergi ke Huma Tanjung Rukan sebelum balik menangkap ikan. Datuk datang kami alu-alukan, cinta pak tangan biru kami tandakan. Batu kecubung berwarna biru ditatah berlian batu permata, adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Yang saya hormati Encik Ahmad Faisal Haji Nordin bersama dengan isteri seluruh ahli keluarga. Yang dihormati Datuk Sidang Sazali Jantan selaku setiausaha Tuan Pengamal Adat Melayu Sidang di Melaka yang juga menjadi ketua rombongan pihak lelaki. Seterusnya barisan ahli-ahli yang kuasa lembaga Satuan Pengamal Adat di Melaka dan Datuk-Datuk Sidang dari Dun Merlimau. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita semua diberikan kesempatan untuk sama-sama berada di rumah yang penuh berkat dan rahmat ini di dalam satu majlis silaturahim yang akan terangkan sebentar nanti oleh ketua rombongan. Namun saya Sidang Muslihin Muhammad selaku ketua adat Dun Merlimau mengucapkan terima kasih serta sama datang serta mengalukan kehadiran Datuk Seti Tuan Rombongan ke rumah ini berpagi yang mulia ini. Dan sebelum kita melanjutkan kata bicara itu, marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan membaca umur kitab Al-Fatihah
kita hadiahkan pada bacaannya kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut serta mereka-mereka yang mengikutinya hingga hari kiamat. Al-Fatihah. Izinkan saya untuk menyampaikan pepatah petitih dan menyapu di dalam bahasa adat. Oleh kerana kita ni orang adat, dalam adat beradat, izinkan saya untuk menyapunya. Adat yang diadatkan, adat yang dijalankan, yang tuanya bergelar, yang mudanya bernama. Adat bersendikan syarak, syarak sendikan kita Allah. Duduknya bertempat tu, pakainya pun sesuai, dan kita bercakap kepada perkaranya. Yang kecil tak tersebut nama tu, yang besar tak mengimbaukan gelar, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang hulu balang kuat kuasa, yang penghulu dengan hulunya, yang alim berkitabullah, yang cerdik dengan pandainya, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Datuk, orang tua-tua pernah mengatakan, yang berdaulat memberi tuah, yang alim pengukur syarak, yang adat pengukur hidup, yang cerdik penyambung lidah, yang berani pelapis dada, yang tua puncak amanah. Kabarkan bendang ke langit, beritalah rebah ke bumi, risik-risiklah berbunyi, miang-mianglah mengiang, bisik-bisiklah merisik. Bagi pihak tuan rumah tu, saya mohon maaf kerana tu, entahkan kami tersalah menyambut, entahkan kami tersalah sebut, entahkan kami tersalah cakap, entahkan kami tersalah adab, entahkan kami tersalah adat. Mungkin yang tua tidak kami tuakan, yang ulama tidak kami muliakan, yang adat tak kami adatkan, yang dahulu terkemudiankan. Datuk, pergi ke dusun menebang buluh, buluh ditebang, dibuat galah. Kami menyusun jari 10, mohon maaf atas segala silap dan salah. Orang tua juga mengatakan, ketuku batang ketakal, dua batang keladi moyang. Sesuku kita seasal, senenek kita semoyang. Suku dapat berbagai-bagai, adat dapat beragam-ragam, puak dapat beranak pinak. Namun, kalau diusul dikaji-kaji, asal jurai diusul dipanjang-panjang, yang berpunca kita ini dari satu induk disebut cucu anak Nabi Adam alaihissalam tu. Mungkin sebab itu Datuk dan tuan-tuan datang kemari, mungkin bersambung kerana nak berpanjang, bertampung kerana nak lebar, kerana nak bersambung tali darah. Datuk, sebelum hajat belum dijurai, sebelum adat sama-sama disampai, orang tua-tua berpesan. Ada pesan untuk tua-tua kan? Apa pesan dia? Gini, kalau ingin kedudukan elok, di mana ranting dipatah, di situ air disaup. Di mana kerbau diikat, di situ dia makan rumput. Di mana piring pecah, di situ kaca berserak tu. Maknanya, jika kita berada di bumi berlimau ini, sudah tentu adat istiadatnya kita junjung tinggi tu. Sebab Limau ni negeri beradat, kampung beradat tu. Ya. Baik, orang tua-tua juga mengatakan tu, pada tembaga jangan dituang, kalau dituang melepuh diri. Adat budaya jangan dibuang, kalau dibuang binasa negeri. Baik Datuk, izinkan saya terusnya bertanya Datuk. Tidak pernah rotan merentang tu, kayu cendana dijilat api. Tidak pernah Datuk seterombongan segamai gini datang. Tentu agaknya buat hajat besar di dalam negeri. Betul-betul ya? Tengah malam pasang pelita tu, buat penerang di ujung kandang. Silalah Datuk, madahkanlah kata-kata. Terangkanlah hajat, terangkanlah maksud datang bertanda. Sila tu. Terima kasih Pak. Macam batang petitik di hampir saya blackout tu. Blackout tu cuaca panas. Batang petitik hijau je lah. Tak sekolah. Dah ada standby power? Alhamdulillah dah ada tu. Powerbank tu. Baik tu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Sidang Muslim bin Muhammad selaku Ketua Adat
bagi pihak perempuan, tak maaf tu eh, tak ada switch atau switch gitu, cuaca panas tu. Dia belum minum lagi? Belum minum lagi. Yang saya hormati tuan rumah Cik Ahmad Fizal bin Nordin dan isteri serta ahli keluarga yang ada, terima kasih kerana membenarkan kami untuk bersinggah di teratak yang indah lagi bertuah ini. Yang saya hormati tuan-tuan perwakilan syarak, perwakilan adat, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat sekalian. Dari pawah singgah bermatang, singgah merapat, papan kemudi. Dari jauh kami datang nak berjumpa datuk yang baik budi. Terima kasih. Memang kami ini orang adat semua baik budi itu. Baik tu. Petik bubur kelapa sekandang sampai ke tanah lalu tergoreng. Kami bersyukur kepada Tuhan kedatangan kami pada hari ini disambut baik tu. Alhamdulillah, memang disambut baik. Cuma sikit saya nak tanya tu, ya, anak ikan jangan ditukar. Ya. Biar bermain di celah kembang. Ya. Kami nanti nak nanya datuk kenapa lambat tiba. Kat sini dah duduk lama, dah jadi bimbang. Oh, itu tu. Baik tu, terlebih dahulu saya selaku ketua adat bagi pihak lelaki mohon ampun dan maaf atas kelewatan tu. Dia bukan apa tu, dia begini. Oh, ada sebab dia? Ada tu. Sebabnya? Akar jejawi tu pun melilit. Oh, baik. Melilit sama di pohon saya. Haa. Kami kemari tadi tu ikut jalan berbelit. Itu yang nampak tiba tu. Ikut jalan berbelit. Kalau dikata jalan kemari berbelit, memang dia kena. Sebab jalan ni tak ada berbelit lagi dah. Semua dah luar. 2010 dulu kerajaan mereka dah luarkan jalan berbelit. Cuma datuk je ikut jalan berbelit kan? Saya datang sini pun setahun sekali tu. Baik. Terus tu. Baik tu. Adat yang diadatkan, adat yang dijalankan, adat kesembikan syarak, syarak kesembikan kita punya. Yang tua kita julungi, yang muda kita hormati, yang kecil kita bimbingi. Kita duduk bertempat, pakai pada yang sesuai dan bercakap kepada karunia. Jadi Datuk, izinkan saya sapa dalam bahasa adat tu. Silakan Datuk. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak kami imbaukan gelar. Yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang bulu badang kuat kuasa, yang pengulu dengan bulunya, yang alim berkitabullah, yang cerdik dengan pandainya, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan tahtanya. Orang tua-tua mengatakan, yang berdaulat memberi tuah, yang alim pengukur syarak, yang adat pengukur hidup, yang cerdik penyambung lidah, yang berani penapis muda, yang tua puncak amanah. Kabarkan benang ke langit, beritalah rebah ke bumi, risik-risiklah berbunyi, niang-nianglah mengiang, bisik-bisiklah berisik. Kami yang datang sudah pun tiba, yang dipesan sudah pun datang, yang dihimbau sudah pun bersaut, yang gayung sudah pun bersambut, atas nama yang punya hajat, atas nama kaum kerabat, yang jauh atau yang dekat, yang di laut atau di darat. Sedap sungguh air Selasih, tidaklah sama air kelapa. Kami ucapkan Tok jutaan terima kasih kerana disambut sebegini rupa. Ini hajat tuan rumah tu, katanya nak buat kebetulan beradat. Jadi inilah rupa kami menyambut tu. Baik, terima kasih Tok. Sama. Namun saya mohon ribuan ampun dan maaf kerana entahkan kami tersalah masuk, entahkan kami tersalah duduk, entahkan kami tersalah tepak, entahkan kami tersalah letak, entahkan kami tersalah adab, entahkan kami tersalah adab. Yang tua tak kami tuakan, yang alim tak pula kami muliakan, yang patut tidak kami patutkan, yang beradat tak kami adatkan, yang dahulu terkemudiankan, yang tengah diketepikan. Orang tua-tua pernah mengatakan, tak ada kayu yang tidak berbonggol, tak ada tebu yang tak berluas, tak ada lesung yang tidak berdedak, tak ada sungai yang tak bersambah, tak ada laut yang berombak, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak punya salah. Maka dari jauh menjunjung duri, sudah dekat mengangkat sembah, kami menyusul 10 jari atas segala silap dan salah. Namun Datuk, orang tua-tua pernah berkata, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya, lain tempat, lain pula adat istiadatnya. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Di mana kaki kami menapak, di situlah kami lumput adat istiadat kampung. Datuk, ya, Datuk. Yang dijemput sudah tiba. Ya.
yang berhajat sudah bersedia, yang cukup bentak adat berkeluarga. Yeah. Cantik pula bentuk dan rupa. Cantik. Baik Datuk. Ya. Yeah. Tengah malam bulan mengambang, anak raja memanjat bukit hendak memetik si buah pada. Baik. Dari jauh rombongan kami ini datang. Jauh. Membawa hajat bukan sedikit, setinggi tengkolok di atas kepala. Betul tu. Yang paling tinggi sekarang atas kepala kita ni tengkolok. Sombok pada tinggi. Tengkolok tinggi. Jadi tu, yang betul lah, kedatangan kami ini membawa hajat yang besar. Yeah. Bukan saja besar tu, tapi tinggi hajat. Tinggi mana tu? Ibarat kata kalau tinggi gunung ledang, tinggi lagi harapan kami. Kalau tingginya terbangnya halang, tinggi lagi hajat kami. Alhamdulillah tinggi tu. Baik Datuk. Petang hari turun ke lembah. Yeah. Petik pinang di pinggir-pinggir. Kami kemari mendatangkan sembah adat meminang bertepak siri. Itu dia. Azan dan salam. Baik Datuk. Kerana hajat nak disampaikan dan adat kita sanjungkan. Sebelum hajat saya sampaikan, di dalam setepak sirih ada hati yang bersih. Di dalam setampuk pinang, budi yang baik ikhlas tenang. Di dalam secolek kapur ada hati yang jujur. Dan di dalam tembakau dan secawan nak menyambung tali persaudaraan. Datuk, orang mengait burung ketupuk, tali kait, tali racik, kait mengait. Silakan Datuk sirih sekapur pinangnya mabuk, tembakau ni pahit. Tepak sirih lengkap berkacik, pinang pula tidak bersabut. Sirih pinang silakan Datuk cicip, baru saya terangkan hajat dan maksud. Jadi saya akan cicip mana ya? Oleh kerana dah ada hajat. Silakan Datuk. Baik Datuk. Saya sebelum saya mencicip dan makan sirih Datuk, juga saya tengok-tengok dulu tu ya. Saya tengok ada daun sirih berlembar-lembar. Ini bermakna mempunyai hati yang bersih dan sabar. Ada kapur tu menunjukkan ada hati yang benar-benar jujur. Ada gambir, niat yang baik sudah tentu hadir. Pinang pula dibelah-belah, dah tentu budi yang baik dikenang sudah. Tembakau Tok Nan Syawan sudah tentu datang nak menyambung tali persaudaraan. Betul. Oleh kerana lengkap adat ini, maka Datuk minta saya cicip, saya ciciplah. Saya Datuk. Pokok lemba di tepi bukit Tok. Pokok papaya di tepi jalan. Biarlah saya rasa barang sedikit supaya tidak sewa badan. Sedikit Datuk. Tok. Ini Tok. Kita siapkan. Orang tungkal ke kampung hujung Tok. Ya. Singgah sebentar di kampung dulu. Saya ambil yang pangkal, Tok Jo ambil yang ujung. Kalau kena gacun dia tumbang dulu. Asyik tu. Saya cicip tu ya. Baik terus Datuk. Tok Jo kena tu. Tok Jo tak makan. Tak boleh. Tutup sidang kita makan. Yang Datuk makan seorang tu. Tok.
Sudah kami tutup sudah. Okey, kan semua tutup sudah. Jauh bawa sini tu, jangan tak rasa. Jangan, jangan pergi sama tu. Kamalan tengidau tak dapat makan sini. Tu, jamah tu, ni segi orang sebelah. Ada. Tu, saya. Boleh saya tanya ni? Tengah makan sini tu. Masa. Yang tanya kan menyembuh pula si. Tapi kalau ada nak nanya tak apa, saya dah tu. Eh, kawan-kawan ni. Tok, jangan tak makan. Ni ajak orang. Eh, aku nanti dia ni tak makan ni. Tuan rumah yang makan ni. Tuan rumah yang makan ni. Makan sirih. Makan tu lain, dia makan sirih. Rumah pandai dia kata dah makan. Oh, ah, tu dia. Baik tok. Izin saya tanya tok. Oh. Anak Cina menjual perahu. Anak Cina menjual tahu. Apa tahu? Menjual tahu di pasar pagi. Apa boleh saya tahu? Apa rasa sini kami? Tok, pinang ada di dalam puan. Ya. Yeah. Sirih disusun berlipat-lipat. Tepat sirih Datuk, saya dah makan. Ya, yes, saya. Tapi kenapa rasanya kemain kelak? Kelak tu? Kelak? Ya, betul tu. Ya, pada-pada kelak. Kelak tu? Semua tu kelak? Kelak juga. Oh, dia macam ni tu. Budak-budak pergi menoreh. Pergi menoreh di waktu zuhur. Ya. Yeah. Macam mana tak kelak saya punya sirih? Ya. Yeah. Tubuhnya subuh tepi kubur. Sikit, saya ambil kat kubur tu. Ya, betul. Patut kami kelat. Kubur kat kubur. Tak ada tu. Kubur Cina kubur Melayu ni. Tak ada tu. Saya buat sebenarnya macam gitu. Budak-budak pergi menoreh. Pergi menoreh waktu petang. Ya. Memanglah kelat kami kena sirih. Itu tandanya sirih kami masih bujang. Itu yang betul ni kan. Kan sirih tak kubur. Nah, ini yang kita makan sirih kubur. Baik tu, memang sedap sirih Datuk ni. Sedap tu. Luar tu. Ya, tak apa, tak apa. Ni tu, oleh kerana kalau tuan ke kampung selama, pergi ke pantai mancing ikan, tepat Datuk, kami dah terima. Ya. Tepat kami pula, kami serungkan. Oh, kena makan juga? Mesti. Silakan buka, lalu dimakan. Apa yang kurang dicaci jangan. Ya, kena kan kita juga. Baik, tu. Kita tengok sirih kita macam mana dia makan. Cuba tu. Hai. Eh, macam tengok-tengok. Puasa ke? Puasa? Takkan masa ni dia non-puasa. Ada yang tak kenal? Tak kena? Jadi, Datuk, terima kasih lah tepat yang Datuk serahkan pada saya. Ya. Yeah. Saya terima dengan kesan itu. Tapi kalau dah tiba tu makanan bukan sop panah. Nanti tak. Saya tengok dulu. Kenapa dia capuk-capuk si Datuk ni. Wah, dia macam tengok si kita. Ada apa? Dia baca. Cuaca panas dia, dia kata mereka tak ya. Baik Datuk. Ya. Saya tak tahu lah saya nampak si Datuk ni macam ni. Kalau tuan ke Bangsal Aceh. Ya. Singgah sekejap Seri Kentalan. Tak sanggup saya nak makan Datuk punya sirih. Kenapa tu? Belum dimakan daun ni dah bercinawan. Tu. Ini bukan cinawan tu. Tu cuba tengok betul tu. Ambil apa tu? Apa tu? Ya betul. Ini lah tu. Sebenarnya bukan jerawan tu. Burung terbang, burung berkawan tu, burung bernama burung terkukur. Sirih kami ni bukan tubuh jerawan.
Yang putih-putih ni kita ada kapur. Oh, kapur. Haa, kapur. Umur dah macam ni, kapur dengan cerawan macam sama je tu. Kapur tu, kapur. Bukan cerawan. Baik, baik, baik. Baik, sini-sini tu. Baik, baik. Minta maaf lah tu. Cerawan kata dia. Kalau kalau tuan ke Tanjung Datuk. Ada lagi? Singgah sekejap di Tanjung Pinang. Ya. Yeah. Di tepak Datuk ni, ada hiris, ada banyak hirisan pinang. Ya. Yeah. Tapi kenapa rupanya dah berlapuk? Dah berlapuk pula. Oh. Betul ke pinang berlapuk? Berlapuk tu? Cepat tu pinang. Macam mana saya makan tu? Berlapuk tu. Ni tu, memang sedap rasanya lempuk. Dibuat orang dari durian. Makanlah saya tu, memang sikit berlapuk. Tak pasal apa, nak jemur tak sempat. Sini air hujan. Hujan tu kan? Hujan kat sini. Kami datang tadi daripada Bangi. Ha. Cuaca baik tu. Malam tadi hujan. Hujan tu tadi? Ni seminggu dah sini hujan tu. Nak jemur tak sempat kering. Oh, jadi lembut sikit. Memang nampak macam berlapuk tu kan? Dama-dama tu kan? Baik, baik tu. Sesiap tu lah kan? Bukan saya ni nak berdua lagi nak makan tu. Saya tengok dulu. Wah, betul kan? Lebih baik tempat kita ni. Ada lagi? Kejap tu eh. Budak-budak menemukan bakau. Wah, kau pula. Bakau di tepi laut. Ya. Yeah. Dalam tepak Datuk ada tembakau. Haa. Tapi, macam mana rupanya macam sabut? Tembakau ke sabut tu? Tok, Datuk tengok. Lebih jauh. Tengok lebih jauh eh. Sabut ke tembakau? Bakau tu mungkin. Bapak hitam, haa. Wah, mantap. Saya pun mata tak nampak. Tok, tebang bakau di tepi laut. Ya, yeah, Tok. Tak dibawa ke Tanjung Batu. Walaupun tembakau ni rupanya macam sabun. Ya, Tok. Tapi kualitinya tu macam nombor satu. Nombor satu. Nombor satu. Sabun ke tembakau boleh makan tu eh? Boleh Tok. Tok. Jangan tanya orang banyak. Atau makan dulu sini. Ikan sampai petang ikan dia tanya. Bila orang sikit semua ikan dia tanya. Terima kasih. Nah, ni Cik Kamar Zaman ni memang dah dah lama tak pernah sini. Alhamdulillah. Dengan Datuk Suang makan itu eh. Ni Cik Kamar Zaman, Datuk Sidang ni semua ni. Kita tengok makan sini. Di ujung-ujung betul lemak eh. Sini ni kelat mana-mana kelat. Lepas ujung lemak eh. Baik, Datuk Sidang lain. Lepas ini ya, saya ulurkan. Saya Cik Kamar Zaman tadi awal-awal dia dah kata. Dia boleh cicit saja, dia kata makan dia. Mabuk orang sekolah kan susah eh. Ya. Yeah. Silakan. Eh, lalu je. Buat mi yang ni. Tok Teris, ini semua memang tak maaf lah. Ini semua kaki sirih ni. Dia dah lama tak ambil sirih. Memang sedap ni Tok. Panjang-panjang kan? Maaf. Jangan sampai kan Tok Hashim angkat ke belakang eh. Orang belakang tu nak rasa mana buku si si Melaka, si Melima. Tok, tengok dia muka dia tu. Jam si, jam si muka. Cik, Tok, budak-budak naik perahu. Nak mengangkut batang gerami. Bolehkah pula kami nak tahu bagaimana rasanya sirih kami? Macam tu siap tu eh hai macam sambung dia pekas tu oi lah betul ke cikgu Zaman benar betul tu dia macam tu ha dari ada tempat manis dari Bentong pergi ke Pekan singgah sebentar ke Bapak Ali ya yeah. Sirih Datuk dah saya makan. Alhamdulillah pedas dia macam cili. Pedas macam cili. Atau petik daun sirih ke daun daun dah hitam eh? Takut daun lagi hitam lah. Ha? Bubur tadi dia petik. Pokok cili apa dengan dah hitam dengan sirih dekat-dekat. Kena terambil daun cili. Datuk lah tu. Ini Datuk sebenarnya. Datuk. Ke Tanjung Datuk naik perahu. Bawa selasih dan juga roti. Kalau Datuk si mau tahu, itulah sirih nak darah sunti. Oh, ada pedas. Ada darah sunti itu, memang sirih dia pedas. Alhamdulillah. Tok, boleh Datuk teruskan? Sekejap Tok kan? Haa. Saya habiskan.
Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Makan sini saya. Sama-sama. Jadi, kata orang betul lah, gayung dah sembuh. Jadi, kita datang menunggu ni ketika antun. Kerana tetamu kita pun mohon mati majlis. Silakan, Datuk. Jadi, Datuk, tempat telah sama kita serahkan. Ya. Isi di dalam telah sama kita rasakan. Hmm. Apa yang kurang tadi telah pun kita ambilkan. Jadi, boleh saya teruskan menyampaikan pesan? Terus, Datuk. Baik, buat pening di leher jenjang, yeah. Pening di sipul lalu diikat. Untuk kita nak runding tidaklah panjang, ha. Baik kita sipul menjadi singkat. Saya setuju. Jadi dia begini, Tok. Saya ni mewakili pihak lelaki jauh datang dari Pertani. Sebelah saya ni ahli bapaknya, Tuan Camat Sana, yeah. Ya? Dan lain ahli keluarga di belakang, yeah. Jadi saya ni rumah ni senang cakap dengan Minang, yeah, Tok. Jadi saya mewakili anak buah saya yang bernama Ahmad Syahir bin Kamar Zaman, yeah. Perhajatkan anak buah Datuk yang bernama Aina Fatimi binti Ahmad Izzan, yeah. Betul tak, eh? Betul, ha. Kalau tak betul, cakap betul tak? Kalau sendiri tu. Baik. Jadi begini Datuk, budak-budak ni dah lama berkawan, yeah. Jadi kita zaman teknologi moden ni macam-macam, melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, ya toh. Yeah. Jadi hari ini kita orang tua dalam majlis adat kita memudahkan cara itu. Yeah. Jadi begini toh, kalau padi katakan padi, tidaklah kami tertampi-tampi. Saya. Kalau terima jadi toh katakan jadi, tidaklah kami di sini ternanti-nanti. Baik. Oleh kerana Datuk dah menanya dan menerangkan tujuan datang untuk meminang anak buah saya yang namanya Aina Fatini binti Ahmad Rizal untuk dijodohkan dengan anak buah Datuk yang bernama Ahmad Syahir bin Kamara Zaman, betul ya? Jadi walaupun saya tu selaku ketua adat telah pun dimaklumkan oleh ayah anda dan bonda Aina Fatini ini, namun hari ini marilah sama-sama kita dengar sama ada permintaan Datuk ini diterima atau tidak. Jadi Cik Faisal, dalam majlis ni berilah satu jawapan kepada tetamu kita yang datang, adakah permintaan Datuk ini diterima atau tidak? Alhamdulillah, Tok. Alhamdulillah, ya. Pemilangan ini diterima. Ini menunjukkan apa, Tok? Kain cindai dilipat-lipat. Ya. Lipat mari tepi berdiri. Ya. Anak buah Datuk si Syahir ini memang pandai pemikat. Ya. Kalau tak, takkan si Fatini menyerah diri. Oh, gitu. Jadi memang kenalah masa dan ketika, ya, Tok. Baik. Jadi ini, Tok, eh? Laksamana berbaju besi. Ya. Masuk ke hutan dalam ganda. Adat berdiri dengan saksi. Saksi berdiri dengan tanda, yeah, tu. Jadi untuk di sini sebagai tanda ikatan kita nanti, jadi kami ini ada yang membawa sebetul kecil. Baik tu, tadi kata kita mungkin mungkin kita boleh kita lepas tu. Dia ada bunga rampai tadi tu. Saya tadi lupa tu pasal kata sedap pedas sangat, sangat Datuk punya sihir. Boleh tak? Boleh teruskan bunga rampai. Nanti dulu. Cik Rampai. Ada rampai mana dulu kan? Lepaskan. Ini tak senang bunga rampai ni. Amboi. Jadi, bau-bau kan? Wangi, ya? Jadi tu, kita ada pengiring adat yang kedua. Ya. Yeah. Namanya bunga rampai. Jadi, dia begini tu. Daun kelapa melambang rampai. Ya. Yeah. Jantung ditimpa dahan manggis. Uh-huh. Bunga bernama bunga rampai. Yeah. Penambah wangi di dalam majlis. Patut buka tu bau baru ni. Wangi tu. Wangi tu. Jadi itu minta lah bunga rampai ni. Ini semua hajat daripada pihak lelaki ni. Pada perempuan. Jadi Datuk Tuk Sedang tu ambil lah. Masuk dalam pocik bagus lah. Yeah. Bunga wangi ni. Daun datang daripada wangi ni. Bukan senang ni. Gacik-gacik. Masuk dalam pocik tu. Silakan, Tok. Ha, bapak. Masuk dan kocik wangi, 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 wangi. Hagi-hagi kan, Tok. Terima kasih, Tok. Masuk, kocik. Masuk dalam kocik. Senang dapat pengurangan. Tok, sari di ujung tu. Dulu kalau kita sedih, tak dapat pengurangan. Oh, dulu, Tok. Kalau pergi majlis ni, memang semua akan bawa balik wangi. Wangi. Ya, betul. Dah, sekarang dah tak ada lah macam kita tu. Dengan apa ni? Tok Azam masuk poket. Okay. Wah, cepat dia masuk poket. Okay. Siap tu. Tok, anda kembali tu. Orang dalam nak rasa cik. Angkat cik.
Jauh daripada Bangi ni bawa ni. Bukan Pandan sini ni. Dia tu memang. Aku pergi orang dalam lah. Daripada Kampung Pandan Selangor. Lepas tu nak bagi orang sebelah ni. Orang datang. Tu. Bagi kan misal kan. Orang sebelah tak apa tu. Oh ni untuk Kampung Pandan je. Orang lelaki. Sebelah tak apa. Dah meh. Antara ke depan ni. Ni eh? Tu, orang sebelah tu. Tu. Buat hitam tu bagikan. Biar tu, biar tu. Bagi-bagi semua. Tu Isyam tu, tak? Tu Isyam tu. Oh, ya. Orang paling penting itu. Paling penting. Allah Akbar, kakai. Tu Asyim. Biar ke laut senang banyak ke udang tu. Asal? Garang lah. Nah, orang belakang, orang belakang. Dah tu. Nampaknya semua dah rasa tu. Itu. Atau ke depan Yang lelaki bergebut-gebut masuk dalam kocik. Ini dah pernah sama. Ini yang perempuan masuk dalam kocik. Orang lelaki tengas ni, orang lelaki. Orang lelaki yang gebut masuk kocik tengas ni. Hujan lebat air mercik. Air tenang dalam pigi. Ya. Bunga rampai simpan di kocik. Tu tandanya nak kahwin lagi tu. Orang lelaki tu nak kahwin lagi tu cepat masuk kocik tu. Alamak. Rumah tu ada ke? Allah. Jadi jangan marah lah. Sebenarnya bukan macam tu. Dia gini tu, buang punai, buang melibis. Turun hinggap di rumpun bulu. Bunga rampai ni memanglah pewangi majlis. Supaya yang bujang cepat-cepat duduk. Bukan yang ada ni nak kahwin lagi. Baik itu kita balik pada tadi kita sampai ambil adat tadi. Ya, itu cincin tadi. Jadi tu di tangan saya ni ada sebentuk cincin tanda pertunangan kita pada hari ini. Tapi sebelum saya serahkan cincin ni pada Datuk. Ya. Si Syahir tadi. Lelaki ada buat tu lah. Ada bisik dengan saya. Ada bisik juga. Ada tu. Apa katanya? Lebih kurang begini. Dari Kembangan pergi ke Selama. Ya, jauh tu. Nak membeli sekali lagi. Kalau peminangan ni tadi tak diterima. Dia nak lari ke Afrika tak balik-balik lagi. Amboi. Dengar tu Pati ni. Dia kata kalau tak terima nak pergi Afrika tak balik lagi. Afrika tu. Rasa mak dia kepak dia. Banyak-banyak negara Afrika pergi tu. Pasal jauh no. Mari sekali tu kita jumpa. Oh, baiklah. Jadi ni cincinnya lah. Jadi saya serahkan kepada tu. Ini saya tunjukkan kepada bapak dia. Bagilah tu tengok pada saudara mara ni. Cincinnya. Sebabnya saya tengok. Sebenarnya tu. Supaya mengesahkan bahawa nilai harga cincinnya, saya sebut ni, yang akan menjadi cincin tanda ikatan pertunangan itu sejumlah RM829. Tadi anak bapak kata apa tu? Balik. Lagi Afrika tak balik lagi. Lagi Afrika tak nak balik lagi kalau peminang tak terima. Kalau peminang tak terima. Dah terima kan. Betulnya saya datang awal sini tadi. Ya. Jumpa spesial, jumpa bini dia, jumpa anak buah saya ni, ni si Fatini. Tengok ni. Sempat dia pesan kat saya tu kata dia. Kalau murat batang peminang. Kalau murat batang peminang kata dia. Jangan terkerat batang limau. Kalau cik abang sayang tak datang masuk ke Minang, saya nak terjun sungai limau. Macam tu tu? Dahsyat tu budak. Sekolah dahsyat. Seorang nak lagi Afrika, seorang nak terjun sungai. Nak terjun sungai limau tu? Tapi penyangan dah terima yang tu? Dah terima. Dah terima lah lega lah. Tapi dia pun pandai tu. Saya ingat nak terjun laut. Limau, sungai limau. Laut memang dekat ni dia. Laut tu asing jaga tu. Tu tu berapa dalam? Gulali je. Ada ke pandai budak perempuan ni. Laut tu asing jaga tu. Baik tu. Teruskan. Baik tu. Kita teruskan ya. Kita sebelum itu ni. Sungguh kicin sayur meterung. Ya. Yeah. Masak kicap sedap rasanya. Mereka cincin tadi? Sebelum cincin tak disarung. Ya. Yeah. Nak tahu berapa belanja hantarannya. Alhamdulillah tu. Mudahkan saja segitu-gitu ni tu. Dari belaka, dari badan. Hang tuah menjebat pahlawan terbilang. Kami semua dah seia sepakat. Antaran 18,000 serta 1 pesanan tak lebih tak kurang. Ya. Itu lah tu ya. Okey. Itu
5 tu kan? 5. Alhamdulillah. Tak ada nak minta buang ke nawan-nawan. Alhamdulillah. Lagi panas bagus. Cuaca panas. Teruskan. Baik tu. Seterusnya saya nak bertanya. Boleh tak? Dayung perahu sungai dituju. Tahan luka di Sungai Pinang. Ya. Yeah. Perkara seterusnya saya nak tahu berapa lama tempoh bertulang. Alhamdulillah. Yalah, hari ni dah kan? Jadi nak tahu juga berapa lama tempoh bertulang. Bagi saya senang je tu. Yeah. Kalau dapat padi sepulang, bagi dia letak di dalam pinggan. Cepat yeah. Anggaran datang, cepat dia nikah dilangsungkan. Oh, macam tu. Ya, yeah. Kalau besok sampai esok dia nikah kan? Oh, iya ke? Ya. Yeah. Tapi tu, dalam adat begini kita sebut tu, Pulau Jerimbun, lautnya tenang. Menjala jenak di Tanjung Gading. 6 bulan hidup, tempoh bertunang. Berdua pihak boleh pulih. Maknanya tu, dari segi adat Temenggung, tempoh 6 bulan hidup ini boleh dipercepatkan. Tapi tidak boleh dilambatkan walaupun sehari. Bermakna kalau pihak itu ingin membuat tundaan majlis, kena cepat beritahu saya lah sebagai ketua adat rumah untuk minta dilanjutkan. Ya, cepat ada masalah. Tapi bila nak terlewat, kena cepat kita. Maklum macam itu, anak buah saya ini ramai punya tanggungjawab. Termasuk Syahrukan untuk kepada dia. Siapa itu? Syahrukan. Aduh. Macam ni Ustaz, buat apa ni? Selamat datang kepada Yang Berhormat Dr. Muhammad Akmal Salih di Dewan Pengarah Negeri Kawasan Limau yang juga Esko Kerajaan Negeri Melaka. Yang Berhormat, kami teruskan majlis ya. Baik, terus tu. Itu 6 bulan ya, bermakna bulan 12 ni kan? Itu bincang tarikh nanti dengan keluarga tu. Ada lagi nak tanya? Itu nampaknya dua perkara besar dalam majlis adat kita ni dah diketahui oleh kedua di keluarga. Ya. Nampaknya saya perlu bertanya satu lagi tu. Boleh silakan. Walaupun kita minta benda ni dijauhkan lah. Jadi dia begini tu. Adat air mestilah tenang. Ya. Adat sungai mesti berarus. Baik. Adat disebut dalam bertunang. Bagaimana kiranya terputus? Baik tu. Terima kasih jawapan tu. Memang seharusnya kita tanyakan. Sebab manusia ni hanya mampu merancang. Kita lakukan yang terbaik. Hakikatnya kita serah kepada Allah. Dialah yang menentukan. Namun kita bercakap dari segi adat dan menjadi amalan kita sejak dulu kala itu sehinggalah hari ini di Melimau ni pun sama, kita mengamalkan adat Temenggung. Dalam adat Temenggung mengatakan belah kelabu di dalam dulang sambil menunggu air di jeram. Ialah hanya lelaki cincin bilang, ialah hanya perempuan cincin di pulang. Maknanya ada kata keterangan ini terputus disebabkan oleh pihak lelaki cincin hantaran ini yang bernilai apa kata lebih dari itu akan jadi hak milik. Sementara kalau sekiranya keterangan ini terputus disebabkan oleh anak buah saya, cincin ini akan dipulang dan bahan-bahan hantaran ini halal bihalal itu. Ini saja yang kita buat. Faham tu ya? Ya tu. Ya. Makan semua kita halal. Halal saja. Tak boleh tutup. Kalau ada pihak lelaki, saya perempuan kita tak boleh tutup. Ada lah. Yang ni saja kita buat. Kalau itu pun nak ganti, kita tak ada datang minat. Tapi saya jangan kan? Tapi yang ini menjadi taruhan tu. Kasau memang tak tahu senang orang ke orang nak ke betul tak kasau punya tu hati baik tapi Tok, sebelum menyambung majlis untuk acara perahan ini saya nak jemput wakil pihak Datuk iaitu anak Datuk yang nama syakirnya adik ibunya ke perempuannya ini saya izinkan dengan izin ayah anda dan bonda anak buah saya masuk ke dalam untuk menyarungkan cincin sebagai tanda ikatan tunangan. Tunggu sekejap tu Boleh tu, boleh. YB, sebenarnya tadi hajat tuan rumah nak YB ada di pinggat awal. Kerana YB dah sebut dalam berita dunia, Melimau Dun Beradat. Jadi kita nak... Dah ada rekod kan, nanti kita ambil. Alhamdulillah. Jadi saya nak ke depan ni, Datuk. Kena menampakkan sikit ucapan ni bagi pihak Dun Melimau dan tentang majlis adat. Pembinaan yang dilaksanakan secara beradat penuh. Baik, dah sudah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sedap sungguh licin sejaya terung. Sedap sungguh buah berangan. Cincin sudah pun disarung. Terikat sudah tadi pertunangan. Saya Sidang Muslihin Muhammad, Sidang bagi kawasan Melimau dengan ini mengisytiharkan pertunangan di antara anak buah kita iaitu saudara Ahmad Syahir bin Kamar Zaman dengan pasangannya Aina Fatini binti Ahmad Faizal dengan rasminya. Dengan pengumuman ini maka rasmilah kedua pasangan ini telah pun
mengikat tali pertunangan, dan sekiranya ada pihak-pihak lain untuk datang meminang, jawapannya dah tak boleh. Kerana dari segi hukum syaraknya pun haram meminang orang yang telah meminang orang. Namun, inginlah sedikit saya pesankan buat diri kita bersama dan pasangan bertunang, bahawa ikatan pertunangan ini bukanlah pertunangan ikatan yang sah dari segi syarak, sehingga membenarkan kedua pasangan bertunang ke sana kembali tanpa wali. Dari segi adat memang sudah ada ikatan, tapi dari segi syarak mereka tidak boleh berpegang-pegang tangan, tak boleh ke sana kembali tanpa wali. Kalau anak buah Datuk Mak Syahir nak datang jumpa tunangan dia, jumpa wali dia dulu tu, minta izin. Tapi kalau datang sini tak minta izin, tutup segang saya ni semua ni nakal-nakal. Dia nampak anak buah lain macam yang di pantai, memang memang tentu tu. Jadi untuk mengelakkan daripada kena bantai, kena pukul, masuk tempat orang tak pergi salam, ikutlah apa dah syarat ditentukan. Supaya kita dapat jaga tu, kita rindah daripada segala ada bahaya dan dosa tu. Baik tu, dah selesai yang tu, silakan kita tengok Datuk macam-macam ada bawa ni. Silakan tu. Baik Datuk, ya. Itu adalah putih-putih ni. Jadi ada sikit pantun tu, ya. Buah mangga, buah pilih, asap celah pun mata. Ya. Itulah kita harapan kami pun lupa suka. Ya, rama-rama di jonggahan tu, burung helang di dahan patah, sama-sama lah kita doakan pasangan bertunang bertemu di hari nikah. InsyaAllah. Itu ajak kita bersama lah. Baik tu. Sirih junjung tinggi menggunung, entah jurulang berkaki. Setelah saya pandang dan saya renung, ini semua adalah hadiah dari pihak lelaki. Oh yang ni, yang tinggi-tinggi. Ya tu. Baik. Tu ayam bernama Ayam Serama. Ya. Masuk ke depan jalan beriring. Haa. Bubahan terkung yang paling utama. Aha. Yang lain-lain sekadar miring. Yang lain-lain miring eh? Itu main sikit. Silakanlah. Ya baik tu. Okey tu eh? Tolong saya terima tu. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Letakkan tu. Dia orang kata tu, orang berbudi kita berbahasa, ya. Orang memberi kita merasa tu eh? Ya. Jadi kalau tadi buat tali dari sabut, pokok palas tidak berbunga. Budi Datuk, kami semua dah sambut. Ya. Kami juga ada balasnya. Ada balasnya. Tok, lihat baju ni. Dengan ulang sini tak? Bila ikan. Baik, Tok. Padi bernama si Padi Huma. Petik setangkai letak di piring. Sepasang baju Melayu telah diukir menjadi hadiah yang utama, yang lain-lain menjadi pengiring. Saya serahkan kepada Datuk untuk terima hadiah daripada hadiah balasan daripada pihak perempuan kepada pihak lelaki. Rasanya kita dah sampai ke penghujung acara tu. Jadi saya bagi peluang kepada Datuk lagi untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi Datuk kirai pihak ucapan pihak lelaki. Baik Tuan, terima kasih banyak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua ahli keluarga Sultan Zaman, kedua lelaki dan Tuan Ahmad Rizal ya. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terburis perasaan. Maklumlah kita bersendur ke Tuan dan berundang jiwa. Jadi saya sudahi dengan untuk ini Tuan. Ya. Kalau ada si jarum yang patah, ambil mari letak di peti. Di dalam bekas saya simpankan. Ya. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Ampun dan maaf saya pohonkan. Saya. Kebaya labuh, songket kelabu, kerosan intan, tersemat di dada. Saya mohon izin berundur dahulu. Ya. Di lain masa, kita berjumpa. InsyaAllah. Jadi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih kepada Tok Tuan Zazali selaku ketua adat mewakili pihak lelaki. Dan daripada saya pun sebagai manusia biasa Datuk mewakili tuan rumah ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat menyaksikan dan menjayakan majlis adat Minang secara langsung. Bukan ini rakaman, bukan lakonan, tapi ini betul-betul kejadian, bukan cubaan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang berhormat Datuk Muhammad Ahmad Salih Adun Kawasan Berlimau yang sempat dan sudi menyaksikan di akhir ini. Namun untuk sebagai manusia biasa juga, saya mengharapkan kita dapat bertemu lagi selepas ini. Kalau ada semua di ladang, bolehlah kita mampang mandi
kalau ada umur yang panjang, insyaAllah di lain masa kita jumpa lagi tu. Kalau banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh di tuan bini tu, mana dan elok tu Cik Kamal Zaman, ambillah bawa balik. Yang tak elok ditinggalkan sajalah di sini. Kita dah sampai ke penghujung. Jadi kebetulan Tuan Syarak sama datang Ustaz Muhammad Adin Hamidun, Imam Guru Masjid Jami Ar-Rahim Limau, selaku Tuan Syarak. Justru itu, di atas segala usaha yang kita lakukan ini, kita kembali menyerahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah dengar doa kita dan Allah makbulkan hajat kita. Dan sebagai akhirnya, marilah sama-sama kita berlah tangan memohon keberkatan dari Allah SWT. Semoga majlis kita sentiasa diberkati dan dirahmati Allah. Untuk itu, majlis menyebut dan menceritakan yang bagi Ustaz Muhammad Adin Hamidun untuk memimpin bacaan. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء خاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله sumber segala barakah, curahkanlah rahmatmu atas suratan ikatan cinta ini dan bimbinglah kedua insan saudara kami dalam masa pertunangannya. Semoga mereka menjadi kehendakmu dengan hati yang tulus ikhlas dengan diikat dengan kebaikanmu yang berlimpah. Ya Allah ya Tuhan kami yang datangnya segala mahabbah wa rahmah kerana ihsanmu dua pasangan muda ini dapat saling bertemu di atas qada dan takdirmu. Kami memohon ya Allah kuatkanlah mereka dengan berkatmu yang melimpah. Semoga oleh masa pertunangan suci ini mereka kian hari kian saling menghargai, menilai dengan iman dan saling mengasihi dengan ketakwaan. Tunduk dan patuh mengharap keridaanmu. Moga hati ini tenang dan penuh keimanan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami menadah penuh pengharapan agar kedua-dua insan yang bertunang ini diikat dengan tali pertunangan dengan restu ayahanda dan bonda serta saudara mara, jiran tetangga dengan penuh pengharapan agar engkau menggerakkan hati keduanya untuk saling mencintai dan mengenal hati budi dan perasaan. Semoga mereka dapat memperbaiki kelemahan dan sentiasa memelihara iman dan disebarkan godaan syaitan. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, sudilah kiranya kuatkanlah hati dan kasih yang bersama ini. Dapatlah mereka menjalani masa pertunangan dengan berpaksi kepada iman dalam segala hal sehingga akhirnya sampai pada gerbang perkahwinan. Ya Allah, kasih setia-Mu berlimpah bagi kami. Engkau menggerahkan hati mereka ini seperti Hawa kepada Adam sebagai penghibur dan teman berbagi suka duka kehidupan sesuai dari peribadi setia sepanjang hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenanlah doa kami dan berkatilah majlis ini. Semoga tercapailah cita-cita mereka membangun keluarga yang bahagia, sumber kebahagiaan di dunia dan di jannahmu kekal abadi. Allahumma jam'ana ya jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada pimpinan syarak Ustaz Muhammad Adin di atas pimpinan bacaan doa sekarang tadi. Maka selesailah sudah acara ini dan kita kembalikan kepada saudari pengacara majlis. Silakan bagi menutup tirai majlis ini. Silakan. Baik tuan-tuan dan puan, hadirin yang dihormati sekalian. Demikianlah tadi selesai sudah majlis peminangan yang telah disempurnakan
oleh ketua-ketua adat dari Persatuan Pengamal-Pengamal Adat Melayu Sidang Melaka. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua ketua-ketua adat dan Sidang Dun Merlimau di atas kerjasama yang diberikan bagi menjayakan majlis pada hari ini. Anak haruan berlima-lima mati seekor punggur kedaun. Budi Datuk-Datuk Sidang telah pun kami terima akan diingat bertahun-tahun. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merindung di hujung laman. Kalungan budi, junjungan kasih, menjadi kenangan sepanjang zaman. Seterusnya majlis menjemput Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh, Datuk-Datuk Sidang, pimpinan syara, ahli-ahli rombongan, tuan-tuan dan puan-puan untuk menikmati jamuan yang telah pun disediakan. Kalau Tuan Pikat Cemara, buatlah bara bakar selasih. Sudikanlah diri tuan-tuan dan puan-puan semua menjamu selera hidangan mesra pengikat kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.